Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal kafirun. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ambo hormati indak basabinamu, indak baibau gala, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir di surau ataupun yang di luar ataupun nan di jalan ataupun nan di umah masing-masing. Pokoknya segala masyarakat Indonesia nan mandanga suara kita pada malam kini. Pertama sekali ambo mengajak kita bersyukur kepada Allah. Dia teh segala rahmat, kurnia dan pemberian Allah yang tidak pernah terputus kepada kita dengan mengucapkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta dengan salam mengandung kemuliaan dunia dan akhirat sama kita ucapkan kepada arwah junjungan alam pari paga Makkah Madinah, bintang rohani dalam surga nanti, yaitu nyo Sayyidil Mursalina Mustafa Muhammad Sallallahu. Lagi Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu. Sama-sama wa salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum walain kafaratum inna azabila syadid. Ake cek Tuhan awak tu te. Wahai manusia, jukalau engkau lai pandai mensyukuri nikmatku kece Allah, lai pandai wak batalimu kasih ke Allah, sungguhnya aku tambah nikmat itu. La in syakartum, demi joko pandai engkau bersyukur, bala joko bahasa sungguhnya, sungguh aku tambah nikmat itu kata Allah. Dan sebaliknya, kalau tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, ingat kata Allah, azabi la syadid, azabku sungguh padih kerja Allah. Ambo calia awak kau sarolahen dah doga tiembo nang kata lu masuk neraka tu. Teji ba. Indah ba aku. Talo masuk neraka. Pola cemeh.
Aduh lah tapa cangai kau suka ya kau dah. Iya. Ingat-ingat itu dia wak. Itu peringatan Allah. Jadi kita kaji yang pertama nikmat. Nikmat Allah itu ada dua di garis besarnya. Wak lalu po gati emang. Yang pertama sekali nikmat Allah tu namanya nikmat ijad. Ah namanya apa tahu? Ijad. Yang kedua namanya nikmat imdad. Ah yang kedua namanya? Imdad. Nah sudah ada wak kedua ini gitu. Ah alibu. Ya enggak masalah bodoh nyu waktu ya dong. Di kalau nikmat ijad itu nikmat ujui diri dijadian oleh Allah awak sebagai orang kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia itu nikmat ijat namun kalau seandainya dijadian awak de Tuhan jadi jawi bisa awak protes nawan lai bisa de nawan memprotes kok sendenyo nawan ete mo kan bana uan ande wa bana uan lo mo ke iya kalau andai kato kito kini dijadian de Tuhan jadi jawi bisa wa protes ya. Wahai Tuhan indak jadi jawi kodo Tuhan ndak pasti gawa gedo atu dijadi wa minta jadi urang bisa ya. Atau kau dijadian wadah Tuhan jadi ayam. Kalau masuk kau jadi ayam. Bunyi apa jaga jaga tar 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 lagi kata siang tar 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 di bawah itu kau. Apalagi kau jadian Tuhan awak jadi bau. Ah, kau bawa bayu. Apa kiro kiro tuan ni emak awak jadi kau jadi bau. Apalagi tiga depan aman ke? Dipatuhi dia manusia panjai kabir mudah mudang kalabau tundi mudah iya tundi si mundi no. Kan baso piaman ko kan baso yang sangat ilegal yobana romantisme sado Allah baso piaman ko ambu yo bangga mote dengan baso piaman walaupun tak pandai namanya buik baru air kan baru andanya atau beru. Iya. Si beru. Iya. Beru memenjak kembir sana kan? Beru memenjak kembir itu enggak masuk aturan. Apa nyet monyet memenjak kelapa? Ah sembarang lah. Tapi awak bangga dengan bakso awak tuh nih. Bilo jo pulang, onde sanang banah. Nah iyalah jodoh enggak minum ge aja dulu. Ku indah awak orang piaman bahabang lu kan kewa astagfirullahal ilah piaman awak deh akan maju baman nih punya itu cuba lah segala orang piaman amu imbau kalau bisa kalau kiwak panggil aja lah assalamualaikum jo di maju kini onde mak deh tak aso piaman awak indah awak orang piaman bapak-bapak bapak di mana gini bang dia lah tengku itu nak senang deh balo tengku lah jadi kalau seandainya awak dijadian Allah jadi bahwa awak saya po lagi jadi kamu wah tu lupa yang mana sahur nak bagai-bagai awak mengku itu ayo balo sudah orang mari di badi dalam imbu di tetu diluncuin ke bawah ada nanti dah pidati ke bawah. Iya. Dulu osoh jojo lo ngelo ada pe ada osoh ada ndai ada pe ada boleh ada pe ujung-ujung osoh tu. Nda baro da ge do sabu bu gua jalan lalu je de osoh. Sabu nyo osoh nya tu. Lei tahu masih kosoh. Nama ni dak tahu cai kota kasai kata kata. Jangan boleh salahan. Ko tuang ko baso ta papo je. Ah cukui lah ngam piaman dia ngam piaman ko lawe. Di mari mado ado ngam piaman. Ah, ya so. Siapa yang hian? Kau. Kadang-kadang yo banalah mau tepanca aci. Dilatui. Dilatui je lu. Aduh.
Tapi kau bawa mati lah. Asal ayah orang kau lihat muah bah Tuhan ke Allah. Asal lihat muah wa percaya ke Tuhan dia lah dan makasai. Tiba gayu kadang bekoda biarlah den. Segala macam makalah dagiang den. Tapi sare berimanlah kepada Allah Subhanahu. Nah kembali balik. Kini ndak ada jadi kabau, ndak ada jadi jawi, ndak ada jadi bau, ndak ada jadi hantu, ndak ada jadi ular, ndak ada jadi nalaidro. Alhamdulillah jadi orang, jadi manusia, jadi insan. Alhamdulillah. Ah, cuba syukurin nikmat orang. Kenapa bahaya? Nada maknya jadi orang tapi karajoe karajo. Mau gak kareh sengene bantu orang karajo karajo bina aku juga gak ibuat dia wak macam dia nyu bantu orang bana aku bantu itu kadang-kadang gagah lo pada Bapak Arif kolai gagah bana yo bana bulu matu taba sungui taba janggui taba rambui taba sagaluan we taba. Sagalo taba sadoalah. Taba itu kan subur tu. Wanca. Tapi nak talingo taba. Hati aji jangan mengagah hati aji. Angkat talingo taba ke bagi pawali ke tadi ko. Iya. Kalau sapatu e kalau lanca tua, la di labihan kok belum tua taba apa bulu kan. Bibi. Tiap-tiap bibi tambah yo nak cari tak? Udah bibi yang bawa kan buah je kuah. Tapi alhamdulillah mau syukur kepada Allah Taala. Tapi kenapa tidak mampu gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah? Lebih beri oleh Allah kelebihan. Saya lihatlah dewa muncuang jawi, bibi jawi. Coba bandingan jauh bibi dewa. Iyo kau indah juga ngomong syukur manusia banyak kok ke Allah ya. Ambia jawi si kue nan gadih jawi ambia. Ambia orang tua sedangnya asal satu anak wanwa. Aku nak wanwa kalah tua wa. Andai yang bawa indu bawa kalah tua wa. Apa bandialah jauh jawi gadih. Jawi gadih kau buih satu sanga bawa. Andua andai kalau bagaimana? 80. Alah 70. Aco jawab mana kan cak muncuang jawi pada muncuang andua ngomong tadi. Ah itulah. Paduan jawi gadi. Andua ngok? Gadi ulah tuo. Tanda atau tanda sungguh nikmat Allah sangat besar. Apo lai la dicaco lo dek Quran surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat yang mana lagi yang kau dutukan wahai manusia? Apo nanda de nagia kece Allah? Makan bala biala biah. Dulu menyalang bae hindu awak idu e kini ndak leroni. Da jarang bo sobo kini nyende pihak biswa agi ka salasa bilo bale ceko. Di batu basah aku balai lagi apa? Habis suai aku balai di kau. Salam ada yang bagai gaduh liter. Gak satu tekong, dua tekong banyaknya. Habis suai aku ada balai dan bayi. Ah, lantak dua kini liter. Ambo di tiku kampung ambo tu ah. Di anak ayah dadu. Ah. Ah, mana yang punya Allah lah? Nah di tubuh awak kau cari lu ha? Semuanya fantastis kita syukuri. Tu bibi aja bangunnya tu. Allah jua kadi baleh dek wa jaso bibi. Kok dia gini Tuhan bibi wa cie ba aka. Atu bibi wa kok jadi gigi he. Astagfirullah. Iyo ba aca wa bibi ta sejang ja. Ala ala. Ima amane. Jangan galak-galak je wak kok kaji yo banak ko bang. Ndak do bagagah ge do. Aco lah kada percaya siam membuat bibi wak cubalah. Kok kakak karengkang nak wak kambo ye. Siam membuat bibi wak. Ayo li Allah. Kalau yo li Allah asalah pakat tu en bis apa aja buik bis minallahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitab bagi hudan lil muttaqin
allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun alladzina kafaru sawa'un alaihim a iya. Ha, jangan taruhnya lain. Mantap-mantapnya guru mengaji awak lo kare kalahan. Astagfirullahalazim minallahi ghafurur. Tu mempahulukan nikmat bibi. Jadi untuk mengecekan salah orang, mancalek cacek calon bupati, calon 07 08. Kan naik tu idah. Apo dapat? Ko elo e sabui lah. Calon ado ampe, ado duo, ado tigo, ado na limo e calon. Ah bagi awak nak berdukung nomor 7 ah, mengaurang nomor 8 salah ni dah. Menyalahkan orang tu dah pe apo? Menyabui air orang tu dah pe apo? Salah boko wae seluruh manusia dan Islam. Apo dah pe menyabui buku orang? Cok tunjuk angke bo. Cuba aku itu dan capek viral. Itu nan salah. Itu nan capek awe. Tando antu tangko, tando hati manusia suko nan buruk-buruk. Cuba nan elok-elok. Biasa wae dek tanya tak. Pinam buruk tu par. Iyo jo kecek nan tu tu. Sapandai-pandai manutuit nan busuak, namonyo tetap juo kababawon. Satiandai pandai topai malompe. Cukup awak baca ramahwan. Kalau pandai nawak kecil orang, kalau cembuang pun tak doge pandai baca ramah senela. Pindah lama ceramah tu sesambuah tu ceramah tiup lagi siang malam tetap ada salah. Nan salah itu nan di barugang, nan batu ini ada di barugang. Ah, ikolah hebatnya. Ah, kita pagunuan nan elok teh. Pagunuan itu tu gunuan untuk diawak. Caliak karajo Allah. Tu tando Allah menyuruh wak bahati-hati mempagunuan bibi awak. Ambo salah buat aku kecewa ungku nak pernah salah. Sedangkan Nabi Musa aja pernah salah. Wahai Musa, iya siapa yang paling alim di dunia? Aden. Ana nak paling alim. Tiba malaikat Jibril, eh siapa Musa? Ada orang alim pada kau. Siapa itu? Khidir alaihis. Atunjuan itu. Lo kelebihan Musa. Setelah tahunya ada orang yang alim padanya, setelah tahunya ada orang yang hebat padanya, akecati ambo bagaja kau orang. Maka oleh sebab karena itu kita kembali ke pokok kaji kita tadi balik ya, nikmat ijad. Dia mau terkena nikmat ijad. Nikmat ijad, nikmat kita dijadikan sebagai orang dalam tubuh kita. Kita cari lihat saja di bibi awak sampai ke matua matulai. Ah cuma to. Aduh matu kutongku kalau nama dewa pun alhamdulillah. Ah kalau ayam cari lihat matu dewa. Cik menciek, berceliak kaswo. Cik menceliak. Lihatlah ayam. Ayam ni tentu dewa. Ah, ba amat toe, tak awak ko mat toe. Kamu ko doe. Cik ka timur celie, cik kabarai. Atu ko jo masuk naga ko cik. Kenapa sab ente galaknya dan gado itu aja. Kan iyo lah. Dado ayam ku mencari tak kau lah. Dado ayam tu berita lah. Ayam aku cari. Cari lah kau indah.
Awak mak tu awak yang mana fokus dia begitu. Habis salam baca lihat lu. Pandai. Dik fokus apa buat ke dia ni. Kenapa ayam dek sawan tu ibu ada ndak mau tibo contoh. Ayam dek sawan dicotoh eh. Make lo je contoh itu. Ibu ada ayam. Ah ini. Ah Roni memang toleh bang. Assalamu matu wa adu bisa macam lihat kaman ya mai Allah kok pagunuan kini lahado media lahado HP lahado YouTube lahado Facebook lahado cele kini kok TikTok lahado lu cele Instagram semua itu tinggal dewa jadi salah anu ngomong baik konten jadi salah anu ngomong konten tuh macam fiktif itu kok batu lanjang di buaya dalam eh kok nyoba cakap jola kiri di buaya kok nyoba cakap di buaya dalam eh. Tapi awak tinggal jadi awak tuntun-tuntun mak. Kan ada ceramah ulama, ceramah habib, ceramah ustaz-ustaz yang abad hebat tenang. Kau tak gak awak macam lembo caliak lo Muhammad Arif TBS. Ya ungku wak elah, tuan ku wak nanti semua mulia lo caliak. Mulia tu lila Muhammad Arif TBS. Apa sebutnya? Banyak Instagram, banyak Facebook, banyak YouTube. Kita mulia. TBS tu kode etik itu. TBS tu tang tuangku bandaro. Atuh. Enggak tandan buah sawit segar tu loh. Lupa jatuh tandan buah sawit. Tapi yang cak tandan buah sawit segar tu kan encak tuh. Buah sawit segar mah. TBS tandan buah segar. Tandan sawit segar. Alah TBS. Oke, kita lanjutkan nikmat ekonominya nikmat ija. Tinggal di awaknya lepuh no kalau mah tutup baca Al-Quran seperti tadi. Pengguna kalamat itu untuk mencari ulama, untuk mencari masjid. Awak nembaulang cari awak kan ke dunia. Kau lalu aduh malam anca mewah dua kali cari awak itu. Wah anca amat ya. Bila lah dia kena pergi rumah awak. Dia anca rumah lah. Kalau buat basuh lah kau patang. Tiba di simpang tiga, belok akidah dia kau tiba dia buat lindu. Di rancak bana rumah orang situ dek dek padek malah nak merantau gak tidur yo betul pasal nak masak dak tu betul pasal iya do ban Allah ancak umah wang kini cek lampi abih bentuk eh dah do dicek-cek saja pulai meninggal dah astagfirullahalazim tapi cubalah bila lalu di musaji singgahlah usalli sunnatal tahiyatal masjid rakaatain lillahi taala Allahu akbar sunnah tahiyat bagus tenang jiwa lapang dada tahukah anda bahwa menenangkan jiwa tu kira ndak kayu banyak orang kayu ndak lalu mato yang sebagian banyak orang tinggi pangke payah hidup mana banyak kayu lihat ada teh umah mewah, pajero, segala macam. Kira bank punya usaha doa lah. 25 juta, sampai 10 juta per tanggal 3 je, tanggal 9 je, tanggal 7 je. Panjang lah. Tapi awak, pagi makan sore tiada, takkan luntur cintaku padamu. Ke Tuhan ada adzan ke ugang. Pagi makan tidak tahu, siang sore nak, pagi makan sore tiada, tapi tetap cinta kepada Allah Subhanahu. Baju satu kering di badan takkan pudar sayangku padamu. Iyo itulah gue. Nambui ramai, kau ada pere, nambu tak payi ramai. Nah, cubalah fikir-fikir. Walaupun tegak dulu, tetap sayang ke Allah. Tetap cinta ke Allah. Tetap sama Allah. Wahwa makum ainamakum tu miskin pun, wahai Allah. Aku denganmu. Kayu, jua dengan engkau, ya Allah. Dihinu orang, jua Allah. Dipuji orang, jua dengan la ilaha. Baru, kartu wakamah jadi-jadi tu. Aka cik Tuhan tu lah fa innama tuwallu fassama wajahullah kemana saja engkau berpaling kamaju engkau maduk apa ujung datuk suara kau pastikan di situ ada kebesaran la ilaha hati-hati menterjemahan wajahullah ndak mukul Tuhan dah Tuhan ndak congkuk awak bermukul dah
Kalau wak yo ado muko wak ko bantu wak Jawa akan ma je sebut apa pasti yo tu angku ma. Ko tu ku Muhammad Arif pun nak. Be ode ko, pi ode ko jadi kerja tu ko Muhammad Arif lah. Ku ada mai ka? Ungku. Ungku gadang apo eh nak gadang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Itu namanya apa tu? Nikmat ijab. Lah surah tuan lulai di mata bawa tak rentang tiba di tangan beko apalagi tiba di utak acu pikir utak waktu mbak kiro-kiro tuan caranya di Allah Ta'ala membuat sarau hebat banyak tu sakit kaki tak tahu langsung kepala wakna sakit tu kaki bahawa cara sarau itu tak cik kaki aduh cik muncul atau astagfirullah cik muncul awak. Ah, kadang mato kalau alu ai. Lah. Hilah. Iya. Baca roh sarah di Allah Taala. Di usane sarah tu cie lumpuh sabalah. Seteruk namoe. Pacah pembuluh darah cie pudue de. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.